5 tahun terakhir, Liga Arab Saudi didominasi oleh Al Hilal dan Ittihad FC. Karena itu, di Manager Mode kali ini saya akan meruntuhkan dominasi mereka dengan menggunakan Al Nassr. Bisa gak ya? Mari kita jalani bersama. Sebelum mulai, kita lihat dulu game setting teman-teman. Khususnya difficulty ya. Kita akan pakai Legendary Competitor Mode Player Based Difficulty off dulu. Ya, Anda tahu skill saya kan. Kita pakai legendary dulu aja, kita penyesuaian. Kalau misalkan oke, baru nanti kita naikin yang lain ya. Nih, ini juga berguna nih biar bacoter-bacoter pada diam ya. Kalau misalkan kita menang, bang difficulty-nya diturunin ya bang. Kalau misalkan kita kalah, bang skillmu cupu. Anda cupu cok. Setelah itu kita akan melihat objektif teman-teman ya. Pengembangan pemain muda, datangkan satu pemain untuk pemain akademi, posisi defender oke bisa. Kemudian datangkan satu pemain dengan posisi pemain depan dan kasih dia krusial. Oke, bisa, tapi di musim ini aku nggak aktifin transfernya karena biar nggak random. Kemarin aku main-main kan transfernya random banget lah, Alaba ke Aston Villa lah, ntar TAA ke Real Madrid. Jadi aku nggak mau dulu, nanti aja itu ya. Jadi mungkin nanti di paruh kedua baru kita datengin pemain yang krusial ini ya. Kemudian finansial, jual 2 pemain dan datangkan 1 krusial player to replace them. Oke, bisa ya. Kemudian win the league, siap sesuai target kita kan memang ya. Al Nassr harus menang untuk meruntuhkan dominasi Al Hilal dan Ittihad. Kemudian Asia Continental Cup nih, kita harus reach the final, semoga bisa ya. Udah tadi kita lihat objektifnya teman-teman, sekarang pemainnya. De Ospina di kiper, La Jami, kemudian Laporte, Teles, dan Alganam di back ya. Ini La Jami, coba aku lihat yang lain. Memang dia adalah back terbaik ya di antara yang lain, rating 68 lah. Ini juga Almiri sih. Almiri lebih bagus secara overall, tapi secara pace dan defending nggak kalah lah itu La Jami ya. Jadi La Jami aja. Kemudian Brozovic lini tengah kita oke sih ini, karena ini Eropa abis. Mane, Fofana, Brozovic, Talisca, Otavio, dan lini depan tentu aja Abangdo ya yang kita taruh di depan. Dan ini cadangan kita ada Maran, Gareb, Al-Khaibari, Al-Shulayhim, Al-Amri, Abushal, Abdullah, Yahya, Al-Hasan, Al-Najr, Al-Fatil, Al-Nemer, Al-Najai, Al-Shahlawi, Al-Ganam, Al-Olewah, Al-Akiri, Madu, Kashim. Itu dia main-main kita teman-teman. Dan ini pemain akademi, kok tidak ada homegrown talent ya? Dihapus kayaknya cuy ya. Padahal di situ seru tuh kita kalau punya itu ya. Ya udah, untuk menyelesaikan satu objektif kita, kita datengin Akinunen ya dari Finlandia nih, usia 16 tahun. Kita promo to senior team aja ya. Nah, untuk menyelesaikan objektif kita teman-teman ya. Nih, kita udah hire scouting dan kita akan cari beberapa posisi biar objektif kita kelar. Tadi suruh defender ya. 3 bulan aja di Araf bro, gak apa-apa cari back ya. Oke, kita juga nyari di Brazil teman-teman ya. CM kali ya. Aduh, technically gifted dah. CM dah boleh tuh ya. Oke, kemudian kita cari di Prancis nih. 3 bulan aja Anda ya. Winger, kita cari winger. Kita cari bebas dah posisinya, yang penting winger ya. Nah, untuk training plan aku akan coba pakai yang performance fokus teman-teman ya. Aku pengen naikin sharpness-nya. Fitness mah nanti bisa rotasi, bisa kita ubah-ubah juga nanti di tengah pekan atau tengah permainan ya. Kita performance fokus dulu dan kita apply to all player biar pada sharpness-nya pada kompak gitu ya, sama satu dan lainnya. Untuk tactical vision kita teman-teman ya, ini yang akan kita pakai. Kita akan main dari sayap, kita manfaatkan Otavio dan Mane untuk mengumpan Ronaldo. Ya, style saya juga sih main wing play ya. Anda tahu kan saya lari-lari di sayap terus kan? Begitu. Oke, yang terdekat adalah kita akan diundang pramusim. Jadi kita ikuti aja pramusimnya dulu, kita latihan dulu ya. Seperti apa nanti permainannya biar enak pas mulai liga. Oke, match pertama di pramusim teman-teman. Kita akan lawan Al-Ohdod ya. Dia akan main dengan counter attack. Kita lihat pre-match dulu. Pre-match persiapan mereka ya. Probable lineup. Jadi permainan mereka akan pemain mereka akan ini kurang lebih ya, yang harus kita amati adalah pemain kirinya Xavier tuh ya. Kemudian dengan tacticalnya ini counter attack tadi ya, dan pokoknya kita harus memperhatikan Xavier itu. Serem sih Anda memang ya, cara melihat Anda juga gini banget nih. Oke teman-teman,
Ini dia squad kita ya, aman, squad utama tentu aja yang kita masukkan. Mari kita bantai Al-Khadawaj Kilis ya. Let's go. Let's go, Arul Dagul, ngobrol-ngobrol dulu, namanya juga pramusim, santai aja nggak sih bang? Nanti sampai ketemu di lapangan bro. Yos, 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 yos. Semangat tim, semangat tim, semangat tim. Yos, Arul Dagul, kasih dia instruksi bang. Ayo, kasih dia bang, kasih dia. Oke. Wus, wus, penontonnya kok nggak ada yang kayak Arab banget gitu ya? Nggak ada yang pakai cadar kah, kerudung, mana nih? Oh mungkin di luar negeri kita ya, mainnya teman-teman. Let's go. Kick off babak pertama. Al-Gharam, Al-Gharam. Oke, bentar. Tuh. Oke. Tengah. Bang Do. Push. Oke, yang penting nendang dulu, Bos. Crossing Teles. Bang Do, masuk. Ih, masuk. Ih, sekali lagi harusnya. Tuh, Teles. Sekali lagi. Ah, terlalu dekat dengan kiper. Was. Tolong ambil, cuy. Tolong ambil, cuy. Bagus, Ospina. Sejaya berbahaya cok. Oke, kita tempel dulu ini dia nih. Godwin, Godwin. Wes, Evana. Ntar. Oke, sekali lagi. Eh, lolos. Baru match pertama. Masih menebak-nebak kita ini ya. Ya, masih menebak-nebak. Santai aja. Ke tengah. Bagus abang Do. Itu dia, Kalisca, sikat kiri. Kan, ngegulin kita. Siapa yang ngasih abang, Do? Santai dulu gak sih? Yo, gaya dulu. Le, le. Teles, Teles, kalian defense, Teles, bagus. Money again. Lari satu, Ovana. Ntar, lari dong, habis cok. Kita lagi menyerang enak-enak ya. Tapi gak apa-apa, berhasil cetak satu gol, bagus. Wah, Sofana diserang kita. Woi, offside, offside. Oh, kok enggak? Oke, santai. Oke, crossing yang sangat enak. Aduh. Bagus lagi golnya ya, Goodwill. Was, Sofana. Ospina bagus, yuk. Bagus, tengah dulu. Sip, Bang Do. Itu dia Bang Do. Oke, bagus mendekat Brozovic. Otavio, ah ilah lamanya malah direbut. Tarmani, saya akan masukkan Anda ke sini. Nah, bagus tuh. Ya. Nih, bisa juga ke sini kayaknya nih. Ih, cakep nih penyerang saya jadi banyak banget. Tar ini ke tengah bisa nggak? Oke, nggak bisa. RW aja RM ya dia ya. Oke. Tengah lagi. Bang Do. Yes. Kalisca lagi. Kiri masuk. Yes. Sir. That was nice from Ronaldo and Kalisca, teman-teman. Dua, asis Ronaldo. Look at that. Abang Do mengumpan ke Kalisca. Pikat kaki kiri, mantap. Kita tidak punya pengganti yang sepadan ya, ternyata ya. Ya, Kalisca ganti dulu dah. Mane ganti dulu, ini lebar ke LW ya. Al-Khaibari. Gak ada yang layak main, cuy. Back kiri dah, back kiri. Eh apa bek kanan dah yang diganti ya. Bouchal. Teles, Teles, ayo. Hamis, Hamis Daud anjing. Bagus Teles, bagus yuk. Lari, Bang Do lagi, Bang Do lagi. Tuh, par. Mundur dulu. Wah habis co, dua sama. Ya, first match kita melatih Al Nassr ya. Di friendly match kita draw. Tadi sayap kita, begitu kita ubah ke tengah lebih masuk ya permainannya, berarti kita akan ganti formasi dulu ya. Oke, formasi udah aku majuin Mane sama Talisca tuh di sayap teman-teman ya, biar mereka lebih masuk lagi. Otavio ternyata bisa main di CEM, jadi kita taruh dia di tengah ya. Dan lihat supporter attacking run kita mensupport lini depan kita, RF dan LF dan striker ya. Cakep ini, harusnya kita bisa ini menang dengan ini ya. Oke, kita melawan Amore Bita. Dia counter attack juga teman-teman ya. Kita lihat reportnya dulu. Kita lihat Morci di kiri lagi. Berbahaya selalu di kiri. Kayaknya kita harus taruh Teles di kanan gak sih untuk mengcover dia. Semoga Teles bisa ya. Oke, Al-Ghanam mungkin kita taruh di kiri. Teles kita taruh di kanan ya. Semoga dia bisa cuy. Let's go, kita play match. Let's go. Ayo, ayo Bang Do, semangatin Bang Do. Semangatin.
mereka. Morsi-morsi Erik Moran. Wase. Supporter lawan. Kenapa saya ikut bernyanyi juga, Cuk? Ya. Yo, 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 semangatin di Arul Agul. Yo, selari. Oke. Tuh sayap. Abang Do dulu. Oke, putar Abang Do. Tuh. Fake shot. Sikat Alganam. Ya. Sikat. Aduh, maaf, maaf. Agus dapat. Tuh, Talisca. Talisca. Manis, zep, das, ai. Sekali lagi, sikat Otavio. Hei, ditepis cuy. Tuh, lari. Tuh, bagus Talisca, kiri. Holy moly, 2 match. Ronaldo assist ke Talisca 3 kali. What a nice job, what a nice job. Was, mundur bang. Ambil, ambil, ai. Hei, tengah. Aduh, kosong. Bukan kosong, nggak diambil, tolol. Lihat siapa backnya itu. Eh, udah saya kotak malah pakai kaki kiri blok. Harusnya pakai kanan dong Anda. Tuh, kiri dia, tolong. Tolong, tolong, tolong. Talisca lari, bosku. Bentar, bentar. Oke, sekali lagi. Mantap. Hei, mundur dong. Habis, wasit. Keterlaluan Anda, saya lagi enak-enak nyerang. Di sini ya, saya akan mencoba Teles di kiri ya. Semoga dia penyerangannya lebih bagus. Oke, okay. Secara Sabnes emang kuat banget ini pemain kita ya, tapi kok pada nggak happy ya? Kenapa gitu ya? Masuk ke tengah. Abang Do. Oke. Okay. Abang Do. Abang Do, shooting dari sana Abang Do. Su Abang Do, bukan Su. Gini dulu kita. Nggak nurut Abang Dosu dia, nggak begini. Kita lihat, ngeri sekali Abang Do. Memborbardir gawang lawan. Ganam, bagus, Otavio. Abang Do lagi, lari Sani, Mane lari. Tuh, sekali lagi, sikat. Ya aku ke tengah blok. Ya Allah. Oke, Daniel Brozovic. Tuh, Otavio. Tuh, Bang Do, Abang Do, ya nggak masuk Abang Do. Sabar. Oke, mana nih, Abang Do? Tuh, Alicia again, masuk. Anjay, enak sekali permainan saya. Tolong, selebrasi, woi. Aduh, enggak lagi. Kita lihat itu, santai-santai saja, tinggal sikat saja, Talisca. Anjay, Talisca di bawah saya gacor banget ya, tapi gacor dari Abang dong. Long, satu. Ah, kosong. Anjir. Untung gak masuk. Biar gak pada ngambek, kita ganti-ganti pemain. Mani gak kelihatan, anjir, kita mundurin sedikit dia. Masa kita ganti Ronaldo? Al Sulaihim, coba kita ganti info Fana ya. Ada. Lah, salah kocak. Lah, apa sih substitution-nya? Oke, nih, ke sini nah. Ah, main yang bagus ya. Saya tahu rating Anda bapuk-bapuk, tapi tolong jangan bapuk mainnya. Oh, sayap, bentar. Kejar dong. Oke, kosong. Bagus sekali, kita berhasil. Untung dia nggak umpan ke tengah. Tadi kalau umpan ke tengah sih mati kita. Pas. Tengahnya bahaya. Hes, tidak bisa, Bas. Nah, mundur, santai dulu. Yo, depan, cepet aja, cepet. Tiki-taka jadinya main kita, cuy. Menang. Supporter kita jauh juga tuh pada away-away ya. Ya, duit Anda pada banyak ya. Bagus, menang kita, teman-teman. Match pertama, bro. Match kedua menang. Kita usahakan match ketiga, kita menang juga ya. Match ketiga teman-teman melawan Wigan Athletic ya. Kita lihat pre-match report dulu. Mereka biasanya main di mana? Kita harus mewaspadai siapa nih? Hamtus atau Asgard ya. Kita lihat siapa Asgard ternyata yang harus kita perhatikan ya. Dia offensive-nya bagus ternyata ya di Wigan. Oke, kalau gitu mau Anda ya. Oke, mungkin kita akan rotasi teman-teman ya. Stamina pemain kita udah bapuk itu, Laporte. Kita sekalian coba main-main lain lah. Amiri masuk, Teles gantiin Baushal ya.
Fofana tengah kita sih aman nih. Depan kita nggak apa-apa, Bang Dul dan lain-lain main dulu dah. Nih wis Maran namanya cuy. Nih aku coba giniin ya. CF Ronaldo nggak bisa jadi CF. Oke, ini garep ke kiri dah. Ya, garep ke kirian dikit tuh biar jadi LW dia. Mane sama Ronaldo semoga bisa bekerja sama ya. Oke, Fofana. Yes, ntar. Oke, masuk kah ini? Bagus sekali. Heading. Tas. Yos. Otavio Dutra. Otavio berlari. Yos, Mane. Minta bola dia ke depan. Cakep. Kaki kiri ditepis. Tolong Otavio, umpan yang bagus. Mane masuk. Ya tidak, melenceng cuy. Oke, mundur. Oke, Abang Do lagi cepat. Yos, Mane. Tengah lagi. Placing Abang Do. Ih, gak gol. Tipis cuy. Hah. Bausial. Mundur Abang Do. Sikat Abang Do. Bentar. Sabar. Woi, mau ngapain dia cuy? Kejar terus. Iya. Ah, gak bisa. Sikat. Nah, Abang Do dapat. Pelanggaran orang bola wasit. Ya wasitnya cewek, pasti cowok selalu salah sih. Lihat nih ya wasit, tuh bola lu, malah pemain saya yang kena dengkul wajahnya tuh. Ambil, tolong. Aduh. Wes, ambil cuy. Oke, heading. Lah, untung. Ya hoki banget dia anjir. Ya. Kok gitu golnya cuk, gak masuk akal. Kita lihat, tas kena tiang. Tas kena pemain kita. Kocak. Tengah. Bang Do. Ntar. Tuh, iya sorry. Terlalu sempit sudutnya, maksa ngumpan. Oke, Mane kita ganti dulu kali ya. Talisca masuk. Dah, staminanya sama padahal dia udah istirahat cuk. Mana sih sistemnya? Al Sulaim. Sulaim, masuk Sulaim. Ya. Kita coba mainin nih Fofana dan Sulaim di tengah. Yos, ayo Alganam. Oke, bentar, mundur. Tuh, sayap. Abang Do, tengah lagi. Abang Do dapat Do. Ah, ilah, malah enggak bisa. Bentar. Hey, bisa begitu dia. Goblok. Kita lihat. Ih, anjing. Bisa banget sih mundur. Enggak dirilah, enggak mungkin, cuk. Terlalu OP Anda itu. Bolanya bisa-bisanya mengarah ke Wigan lagi. Sayap, cakep. Lari satu anjir. Tuh, Talisca lari. Tuh. Kaki kanan masuk. Look at that bro, sangat tenang Talisca. Apa Anda minta umpan? Nggak usah minta-minta umpan, kayak bisa ngegolin aja. Anjir, bisa-bisa aja sprint-sprint dia. Kenceng-kenceng banget. Tuh, langsung. Depan Talisca. Belum habis. Lari. Ya, habis. Satu draw, satu menang, satu kalah. Sebuah pramusim yang begitu perfect. Kita berhasil meraih semua hasil yang bisa diraih oleh satu tim dan satu pertandingan ya. Ini dia scouting report teman-teman, dapat nih ya. Setelah kita scouting tadi, rating mereka dari 48 sampai 64. Kita coba datangan sign dulu aja ya, demi kelancaran objektif kita. Siapa lagi yang bagus? Ini sih yang bagus nih kayaknya nih, ada murah-murah bet dah. Dan ya teman-teman, objektif kita langsung kelar satu. Aman, sebagai pelatih kita bagus ini. Pramusim udah gini doang nih, nggak ada kelanjutannya. Cuk, ya. Pramusimnya selesai teman-teman ya. Jadi itu dia hasil pramusim kita. Ya lumayan untuk ngetes dulu sejauh mana. Kita harus pakai pemain inti sih ya. Kalau pemain-pemain cadangan kita nggak begitu bagus ternyata ya. Ratingnya 50-an, 60-an. Mungkin ini setara sama pemain-pemain Arab kali ya. Tapi mungkin nanti Al-Hilal atau Al-Ittihad tuh pasti mereka lebih kuat lagi, karena mereka ada penguasa Liga Arab. Jadi teman-teman, marilah kita lebih bagus lagi dalam bermain. Semoga ya. Jadi kalau misalnya suka series Al-Nasr teman-teman, jangan lupa apa? Ya, subscribe dan follow.